Selamat pagi Bu Emmy Nomleni. Selamat pagi. Bu Emmy, saya dengar Bu Emmy bakal maju nih meramaikan Pilkada TTS 2018 mendatang. Gimana kesiapannya? Kesiapan kami PD Perjuangan TTS sangat siap untuk ikut dalam pesta demokrasi tahun 2018. Sehingga tingkat kesiapannya sudah cukup ya sekitar 70-80%. Kami siap untuk bersama-sama dengan berbagai komponen yang ada di TTS untuk terlibat di dalam proses itu. Konsolidasi kami sedang berjalan dan kami bersyukur bahwa teman-teman masih tetap solid walaupun ada kasus 2014 yang lalu, tapi ternyata cukup sulit untuk kembali bangkit bersama-sama. Apa nih yang membuat Ibu Emmy mau maju? Sebenarnya kalau soal maju itu, selain dari memang karena kita berada di area politik yang dari situlah perjuangan untuk kepentingan banyak orang, tetapi memang sangat klise ya kalau kita selalu bicara bahwa, oh kalau saya maju itu karena mau melayani masyarakat dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi, kami ingin untuk itu bertolak lebih ke dalam, lebih jauh ke dalam untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar yang Tuhan siapkan dan masyarakat inginkan. Seperti itu.